Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuhal ikhwah fillah, melanjutkan kajian kita kemarin tentang amalan-amalan yang disunnahkan di bulan Ramadan. Kali ini saya akan menyampaikan 4 hal yang dapat kita laksanakan selama bulan Ramadan. Di mana sekali lagi saya harus mengulangi sekali lagi memberikan penekanan bahwa amalan di bulan Ramadan itu harus dipahami sebagai sebuah momentum. Yang namanya momentum kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah fillah, 4 hal yang bisa kita tambahkan, yang kita bisa rutinkan di bulan Ramadan, itu antara lain, pertama adalah memberi makan orang berbuka atau memberi makanan pada orang-orang yang berbuka. Ayyuhal ikhwah fillah, kelihatannya bahwa memberi sesuatu untuk orang berbuka yang dijadikan sebagai makanan atau minuman untuk berbuka kelihatannya sederhana. Tapi kita harus melihat bahwa bulan puasa itu tidak hanya dipahami sebagai hanya satu, bahwa itu adalah dalam rangka meningkatkan keimanan personal. Sama sekali tidak. Kita harus melihat bahwa bulan Ramadan itu adalah momentum untuk meningkatkan keimanan personal sekaligus keimanan sosial, kesolehan personal sekaligus kesolehan sosial. Dan memberi makan pada orang-orang yang akan berbuka, kenapa begitu penting? Karena itu adalah representasi atau manifestasi dari cara kita memperlakukan lingkungan sosial kita, orang-orang di sekitar kita dengan baik. Bahkan di dalam hadis, Rasulullah bahkan mengatakan bahwa barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka, kemudian digunakan berbuka, maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Ini artinya apa? Bahwa kalau memang kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak kita menggunakan momentum di bulan Ramadan ini sebagai cara untuk meningkatkan keimanan dan kesolehan sosial kita? Memberi makan untuk orang berbuka. Ayyuhal ikhwah fillah. Saya kira tidak terlalu berat buat kita jika kemudian pada setiap berbuka di bulan Ramadan ini kita infakkan rezeki kita, ya cobalah gitu, tidak harus selalu banyak, misalnya 5 atau 10 paket yang kita berikan untuk orang berbuka. Mudah-mudahan Allah akan melihat itu sebagai ibadah sosial yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berdakwah di jalan Allah. Memang berdakwah itu tidak harus selalu Anda menjadi kiai, menjadi ustaz, menjadi ulama. Tidak. Berdakwah itu artinya menyampaikan nilai-nilai kebaikan, aturan-aturan kebaikan kepada semua orang di sekitar kita. Kalau di zaman sekarang ini kita sudah sangat akrab dengan media sosial. Kenapa tidak kita menggunakan media sosial kita, apapun bentuknya, apapun nama media sosial itu, kita jadikan sebagai cara, wasilah untuk menyampaikan kebenaran Allah kepada orang lain. Yang namanya menyampaikan kebenaran, ya tidak perlu ngotot. Jangan memaksa orang lain. Jadi ayyuhal ikhwah fillah, kita gunakan sekali lagi, saya tekankan lagi, kita gunakan media sosial apapun yang kita miliki untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Siapa tahu dengan wasilah kita, dengan media sosial kita, lalu kemudian ada orang mendapatkan hidayah, lalu kemudian melakukan perubahan di dalam hidupnya. Masya Allah, luar biasa sekali bahwa dengan wasilah Anda, media sosial Anda itu dijadikan sebagai lompatan keimanan bagi orang lain. Allah sendiri berfirman, jadilah kalian sebagai orang-orang menyampaikan kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan berusaha menahan orang lain dari keburukan. Karena para pemirsa yang budiman, dengan kita melebarkan pengaruh kebaikan, menyampaikan nilai-nilai kebaikan orang lain, maka akan tercipta kebaikan sosial. Satu orang baik, kemudian ada dua orang baik lagi, dan begitu seterusnya menjadi sesuatu yang viral,
maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi lingkungan kita. Kalau individunya sudah soleh, lalu kemudian kalau komunitas sudah soleh, sosial sudah soleh, maka sudah kita tidak bisa herankan lagi kalau kemudian pada suatu saat nanti bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayyuhal ikhwah fillah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita tambahkan lagi di bulan Ramadan ini sebagai amal ibadah kita adalah salat tarawih. Memang salat tarawih ini bukan sesuatu yang diwajibkan, ayyuhal ikhwah fillah, tetapi itu sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Terlepaslah dari Anda mau ikut tarawih yang 11 rakaat kah, yang 21 rakaat kah, ataupun yang apapun, yang paling penting bagi saya untuk saya sampaikan kepada para pemirsa yang budiman adalah tetaplah melaksanakan salat tarawih. Memang sebaik-baiknya salat tarawih itu kita lakukan secara berjamaah. Meskipun Rasulullah juga tidak menunjukkan bahwa salat tarawih berjamaah itu ada sesuatu yang diwajibkan. Ayyuhal ikhwah fillah. Artinya apa? Salat tarawih ini kenapa kok dia hanya ada di bulan Ramadan? Karena ini adalah suatu cara buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail. Apapun bentuknya, apapun namanya Anda menyebutkan, tapi memang kita disunnahkan, dianjurkan dan didorong sedemikian rupa untuk melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan. Bukan kuantitasnya yang perlu Anda pertimbangkan, tetapi bagaimana istiqomah itu dilaksanakan secara rutin, secara terus-menerus. Kalau tidak bisa berjamaah di masjid, di musala, berjamaah dengan keluarga. Tapi kalau bisa keluarga Anda dan istri, ayo monggo kita ajak bareng-bareng untuk berjamaah tarawih di masjid atau musala. Ya, tapi juga harus diingat, bukan karena saya menganjurkan tarawih saja berjamaah, bukan berarti kemudian maghrib dan isyanya enggak tarawih juga, enggak berjamaah juga. Artinya bahwa semua sholat kita di bulan Ramadan ini usahakan kemudian kita jadikan sebagai sebuah pola pembiasaan. Kalau dulu sebelumnya kita sholatnya sendiri, maka di bulan Ramadan ini kita laksanakan secara berjamaah. Itu yang ketiga, ayat ikhwah fillah. Yang keempat yang bisa kita tambahkan di dalam rutinitas kita, aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah mengejar Lailatul Qadar. Ayyuhal ikhwah fillah. Bukankah sudah kita ketahui bahwa bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi bulan Ramadan ini bulan sangat agung. Salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Ayyuhal ikhwah fillah. Kalau saya hitung-hitung, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau hitung-hitung 1000 bulan ini dibagi 12 bulan dalam 1 tahun, maka sesungguhnya satu malam Lailatul Qadar itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan 83 tahun 3 bulan dalam kehidupan kita. Coba bayangkan seandainya kemudian kita diberi hidayah oleh Allah SWT, kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka kehidupan kita akan jauh lebih baik dibandingkan dengan sepanjang umur kehidupan kita. Rasulullah saja umurnya hanya 62 tahun, 63 tahun. Sementara kita, Rasulullah saja usianya tadi itu hanya sekitar 60 sekian tahun. Tapi kemudian kita sendiri, bisa jadi umur kita tidak akan sampai seperti umurnya Rasulullah, atau bahkan bisa lebih panjang dari umurnya Rasulullah. Ayyuhal ikhwah fillah. Tapi apabila kemudian kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, betapa luar biasanya kita, betapa luar biasanya kehidupan ini. Malam, satu malam itu akan membalas jauh lebih baik dari umur kita sekian puluh tahun. Ayyuhal ikhwah fillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini amalan-amalan soleh yang disunnahkan oleh Rasulullah dapat kita istiqomahkan, dapat kita rutinkan di dalam kehidupan kita. Tentu saja istiqomahnya bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi juga kita teruskan pada bulan-bulan selanjutnya. Ayyuhal ikhwah fillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi, memberikan hidayah, memberikan inayah dan taufik di dalam hati dan kehidupan kita, sehingga kita semua menjadi hamba Allah yang soleh. Soleh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga menjadi soleh untuk lingkungan kita, soleh untuk organisasi kita, dan soleh untuk kehidupan ini. Ayyuhal ikhwah fillah. Mudah-mudahan Allah selalu mendorong kita dan menjaga kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.